Tuh. Halo guys. Ini madrasah ya? Ini madrasahnya Kampung Sukamaju. Itu SD-nya yang cat kuning-kuning itu. Banjir. Ya. Apa yang pangan yang itu? Deras banget. Ini guys, apa namanya itu utara apa lande? Cekurang Sunda na, iya, kampung lande na suka maju. Lamun itu timurna suka maju. Halo guys, coba komen kalian ya, gimana cara mengatasinya kampung suka maju ini dengan kampung Bayur kebanjiran. Masya Allah, Masya Allah. Deras. Gusti Allah. PB datang. Allahu Akbar, subhanallah. Ini cair. Coba turun didinya dadah gitu. Dadah, anak-anak di warung ya. Nomor ini era-era, tong era-era tuh. Ini madrasah guys. Madrasahnya kebanjiran. Madrasah suka maju kebanjiran. Halo guys, waduh si Neng juga ya cari yang tempat tinggi. Coba mau dilihat rumahnya. Subhanallah guys. Aduh. Atuh kebanjir. Halo guys, di dalam rumah ibu ini. Gusti Allahu Akbar, kamar-kamar meni bala lanjir. Subhanallah. Kajero-jeronya, Bu. Atu ieu mah Bu, di dieu mah atu KBG atu tebuka sopa maksudnya teu bisa di iya aya ge nya. Tuh ya Allah, bahkan si ibu ya tuh ngunjukin. Coba Bu lampu na Bu. Ini mati lampu. Mati lampu ya. Mati lampu. Istilah sana paem lampu. Lampu. Tuh. Guys. Warung ge ya, pulkas taro di atas. Ini Bang Kamsin ini mau nolongin saudaranya katanya, guys. Iya. Ke suka maju situ, tapi ya. Takut tenggelam dia juga. Alat saya gini-ginian. Kayaknya nanti kalau Bapak ini lagi nyantai maksudnya gitu mikirin bekas banjir.
Halo, selamat pagi. Abang Alif, kalau nggak salah ini Bang Alif. Bang Alif, gimana ini? Hujannya memang dari sore, jam? Dari sore. Iya. Cuma derasnya jam? Sampai sekarang ini hujan terus. Ini memang banjir luar biasa, banjir ini. Dari jam? Banjirnya dari jam berapa? Jam 2 naiknya. Banjirnya dari jam 2. Jam 2 malam. Naik ke rumah ini. Oh, jadi ini mulai agak surut ini, cuma ada sedikit tiang-tiang. Dapur orang. Oh, sampai masuk dapur katanya, guys. Iya, bukannya masuk dapur-dapur lagi. Tapi kasihan saya. Ininya udah baru dibersihin. Ya. Jadi, tuh. Udah mulai ini banjirnya. Tuh kan. Masuk ke rumah-rumah warga. Ya. Tete, aduh kebanjiran. Ari Batu pada kemana batur? Gusti Allah. Karunya tuh si Dede tuh hujan-hujanan. Oh, bener kebanjiran. Aduh, Dede ngomong, aduh Bapak pemerintah tolong gitu. Bapak tolong pemerintah gitu. Kampung urang gitu ya kebanjiran gitu. Waduh, bingung si Dede ketiri sana. Ya, terima kasih Teteh. Karena hujannya makin deras. Ini ke timurnya ke sana itu guys, Kampung Sukamajunya. Jadi katanya hampir 2 meter di sana mah. Kalau di sini baru setengah meter. Halo guys. Sekarang Mang Udin ada di gardu perbatasan Sukamaju. Ini ketemu Bang Uus. Halo Bang Uus. Halo juga. Nah, Bang Uus, ini hujan dari kapan? Kalau hujan turunnya itu dari kemarin. Dari kemarin. Kemarin. Cuma air naik dari kali besar gitu. Sekitar jam 4 lah. Mau subuh. Jadi ini baru perbatasan Sukamaju aja udah tinggi hampir setengah meter ya kan? Iya betul. Tuh, hampir setengah meter. Jadi gimana ke timurnya itu Sukamaju, Bang Us? Nah, sekitar 2 meter lebih lah. Sekitar 2 meteran. Oh guys, saya ketemu dengan Bang Uus di perbatasan Sukamaju ya, Kampung Sukamaju. Tuh lihat tuh. Si Abang juga ngoyor-ngoyor. Jadi Bang Uus lagi berteduh di gardu. Perbatasan Sukamaju ini. Oh, jadi ini warga-warga pada kemana ini Bang Uus? Ya, warga-warga pastinya mah di rumah. Di rumah, di dalam rumah ya? Iya, betul. Kasihan banget ini pada istilahnya pada nyompok aja ya, mikirin gimana suruhnya ya, Bang Uus. Iya, betul. Mau masak itunya kan. Basah ya? Basah. Banjir dapurnya juga. Memang tuh luar biasa tuh ya. Tuh, untung aja kalau yang tinggi begini mah tuh guys tuh ya. Pada dibawa ke atas mungkin ininya, tapi yang bawah mau Gusti Allahu Rabbul guys, kasihan banget. Ini Bang Udin ceritanya mau apa ya, jadi lewat kok banjir gitu ya. Harapan Bang Uus gimana Bang Uus, harapan Bang Uus? Harapannya mudah-mudahan gitu. Video ini ada yang melihat. Apalagi pemerintah gitu yang supaya hatinya terketuk. Bisa menolong gimana jalan keluarnya, menolong Bayur dan Sukamaju ini. Ya udah gitu aja Bang Uus, terima kasih ya. Intinya mengharapkan pemerintah menolong.
Dari mana aja terserah, yang terserah, penting dari intansi mana aja. Yang penting bisa menolong ya, gitu ya untuk kampung ini ya. Ya, terima kasih Bang Uus. Iya. Terima kasih Bang Uus. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo guys, Mang Udin, aduh, rupanya capek banget keliling-keliling takut kecemplung HP-nya ya. Jadi nongkrong di warung lagi kebanjiran. Jadi mau ngopi. Bengket itu udah berulang gitu ya. Kalau di bengket itu jatuh. Mau ngopi. Aduh, saya kelepas banjir ketemu Pak Yasin. Aduh, merek sampo deh ya ini ya. Sampo, sampo nyampo nyampo. Aduh, Om Job. Warna berjok juga tuh. Kau kan jok, warna beri lumba kita nak. Kita cepat kan kau nak ya. Berbarat ya. Gelam. Jadi sementara Bang Udin istirahat dulu karena apa? Takut jatuh ke terotoan juga banjirnya makin tinggi. Nah, jadi Mang Udin dan nyambung shot Mang Udin. Guys, airnya deras, ya kan? Alhamdulillah. Rokok dulu Mang Udinnya. Nah, rokok dulu. RQ dulu, RQ. Biar angkat. Biar ser airnya biar serot. Kalau rokok RK itu. Aduh, teh ngare tuh ini ya. Oh, izin. Aduh, aduh nuhun. Coba lihat dulu lagi nih. Ya, tuh. Waduh, itu kirim dikirim kopi sama si teh. Iya, sama si teh ya. Entar, sabar. Sabar teh, sabar. Ya, Bang Udin Om Jok ya. Iya, Bang Udin Om Jok. Yang punya kawasan. Ini banjirnya enggak berhenti. Sampai ya. Jok buruk. Apa kabar Tera? Iya, aku halem. Atau Om kan nyamar. Ada banjir. Ada banjir. Supaya Bang Om Jok belum tahu. Hujan Bang Om Jok, jadi supaya enggak kehujanan kita pakai helm. Supaya enggak sakit Bang Om Jok. Jok kira-kira meranak kan internet lah. Wah, meranak. Wah, kurang muter. Wah, kan mau kena kemarin enggak. Kita nanya rakin, kena rakin doang. Wah, lumayan luas kok. Cek. Kan dijinjet kah, kan kah, dijinjet kah. Ya, kalau orang kan. Mau dijinjet kan, dijinjet kan. Oke, ya, ya, tenang. Halo guys, untuk kalian di kampung mana aja musim hujan begini, kalau memang datarannya rendah, yang punya pulkas, yang punya TV, yang punya sofa, angkat tinggi-tinggi ya, supaya ada banjir mendadak tidak ripuh. Oke, contoh sekarang ini. Waduh, lihat tuh, mbok tuh, mbok tuh, lagi gotong meniti gendong, gotong mbok. Beas kakeum cenah guys. Pare. Parena kok. Oh, parena kakeum. Mendingan pare mah eta beas lamun kakeum kumaha. Kaliwat nambok. Awak tak si Dede teh, mesti ke bawah. Di mana si Dede nak? Awak jubur tak, tepuk ya. Jubur di tepuk. Ini perwakilan dari desa. Oh, ya. Dek, saya ini berkekenan dek ya. Berkekoran kok, berkelelap menek ya.
Awas Kasim. Awas, ada bongjok. Ada bongjok, bongjok, ada bongjok. Halo guys. Tuh, lihat tuh guys. Lihat, tuh. Bang Udin aja ya kan? Kejeburan. Bang Udin kejeburan ga? Kebang. Bang Omjoknya kelelep. Aduh, Bang Omjoknya kelelep, Bang Omjoknya. Ngopi, 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 ngopi. Bang Omjoknya lagi kelelep ini. Ini ngopi, Teh. Bang Omjok, Bu. Jam 5. Jam 5? Balik ke Di. Ya, wes, mana balik ke Di? Balik ke Di, santur, Di, dalam Di. Apa lagi, Di? Semangat pelan, dong. Ngebak. Ngebak, dong. Halo guys, waduh si Neng juga ya cari yang tempat tinggi. Coba mau dilihat rumahnya. Subhanallah guys. Aduh. Atuh kebanjir. Halo guys, di dalam rumah ibu ini. Gusti Allahu Akbar, ke kamar-kamar meni bala lanjir. Subhanallah. Pak jero-jeronya, Bu. Atuh ieu mah Bu, di dieu mah atuh. Tapi ge atuh tebuka sopa maksudnya teu bisa di iya aya ge nya. Tuh ya Allah, bahkan si Bu ya tuh nunjukin. Coba Bu lampu na Bu. Ini mati lampu. Mati lampu ya. Mati lampu. Mati lampu. Istilah sudah paham paham mah lampu mah. Lampu. Tuh. Guys. Warung ge ya, pulkas taruh di atas. Oh, benar. Ini Bang Kamsin ini mau nolongin saudaranya katanya, guys. Iya. Ke suka maju situ, tapi iya. Takut tenggelam dia juga. Malah kayak gini-gini ya. Kayaknya nanti kalau